Ayan, kau! Aku mohon, jangan berpikir kalau aku meninggalkan ke rumah ini karena dirimu, Bibi, tapi karena dia. Selamat tinggal, Ayan! Humaira! Humaira!

Boleh aku membawanya ke kamar sekarang? हाथी हाथी Sekarang tidurlah, ini sudah larut malam. Besok pagi kan kau harus check up ke rumah sakit. Apa kau bisa menghubungi Ayan? Tidak ingat, ketika dia masih kecil, dia pernah meninggalkan rumah kita, dan dua hari kemudian dia kembali lagi. Apa kau tidak ingat? Aku keluar dulu, <silence> Shirin. Uh, kau jangan khawatir, Shirin. Semuanya akan baik-baik saja. Ayan, pasti akan segera pulang. Dengar, jangan pura-pura sedih. Aku tahu kalau kau sangat bahagia, kan? Akhirnya keluargaku hancur. Ini kayaknya selalu kau inginkan. Keinginanmu telah terpenuhi. Shirin itu tidak benar. Shirin bukan seperti itu. Kau sudah salah paham. Dengar. Aku tidak ingin membuat keributan. Suamiku sedang sakit sekarang. Dan dia ingin kau tinggal di sini bersamanya. Baiklah. Kau boleh tinggal. Tapi jangan pernah berpikir. Jika kita akan berbagi ikatan apapun. Karena kita sudah berbagi ikatan di sini. Dan ikatan itu adalah... Ikatan kebencian, aku tahu, Shirin. Kalau kita tidak akan pernah bisa menjadi teman, tapi setidaknya kita bisa berusaha untuk saling mengerti. Iya, benar sekali. Aku sangat memahamimu. Kau tidak akan pernah meninggalkan Rashid, kan? Akhirnya, aku kembali ke dalam kehidupannya dengan menggunakan segala tipuanmu. Rashid meninggalkanmu, kau sendirian. Anak-anakmu kehilangan ayah mereka, dan kau ingin balas dendam padaku. Kau akhirnya menuntut balas, putraku meninggalkanku sekarang, dan aku telah terpisah dengan putraku. Aku mengerti semuanya, kau masuk ke dalam rumah ini. Aku mengerti semuanya. Sekarang kau menginginkan tidur dengan suamiku, Sirin.